teman-teman, kandang Puppy Playtime kita sudah jadi guys. Wah, ini dia teman-teman, keren ya. Puppy Playtime-nya seperti ini guys. Dan dari samping, ingat ya, kalian komentar di bawah teman-teman, kasih nilai dari 10 sampai 100 guys ya. Hai guys, balik lagi di channel Beli Duit. Dan di video hari ini teman-teman, kita bakalan lanjut lagi guys main Minecraft No versus Pro teman-teman ya. Setelah lama nih kita gak bikin Minecraft No versus Pro guys, jadi kita bakalan bikin lagi. Jadi saya mau kalian komentar ya, setelah kita bikin video ini, besok kalian mau kita bikin apa guys? Komentar aja di bawah, nanti kita bikinin ya guys ya. Video yang requestnya paling banyak kita bakalan bikinin teman-teman. Oke? Dan hari ini di video ini Minecraft No versus Pro pertama lagi ini, kita bakalan bikin kandang Puppy Playtime. Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Oke guys, Ipin, kau sudah siap bikin kandang Puppy Playtime Ipin? Woi, sudah siap belum nih, kocak? Woi, sudah ya? Sudah? Oke guys, cari posisi Ipin. Saya di sini aja deh ya. Kau di sana Ipin? Wah, Ipin ini kenapa nih lempeng guys ya? Oke, kau di sana aja ya. Wih, kemana tuh kocak guys? Oke, Ipin di sana, kita di sini. Itu dia mau kemana dia? Kau kemana Ipin? Jangan jauh-jauh kocak. Oke, di sana ya, sama aja dong dong. Oh my god, kau sudah siap? Oke guys, kita bakal langsung ya. 3, 2, 1, let's go. Sudah bisa mulai. Oke guys, kita ambil dulu barang-barangnya. Kita ambil yang namanya concert, yang yellow concert, kemudian white concert, kemudian kita juga ambil yang namanya blue concert, dan light blue guys ya, light blue concert powder, light blue concert. Oke, ini dia red concert dan black concert. Oke, ini aja dulu ya guys ya. Dan untuk kandangnya saya bakalan ambil yang namanya iron. Oke, this is it. Oke, dan kita juga ambil yang namanya sapling dan bone meal guys ya. Ya, ini aja dulu. Dan kita bakalan lanjut. Pertama saya bakalan bikin dulu Puppy Playtime-nya guys ya. Kita bikin seperti ini guys. Oke, 3 blok ya guys ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita bakalan naikkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 9 blok, mantap nih. Oh, 10 deh ya. Biar genap guys. Sekarang kita naikkan semuanya. Blok ini adalah kakinya teman-teman. Wih, coba kalian komentar di bawah guys, apa kalian tahu nama-nama dari Puppy Playtime-nya guys ya. Oke, nice, ini baru kita bikin kaki. Dan jangan lupa kalian komentar di bawah teman-teman, besok kalian mau kita bikin kandang apa ya. Masih banyak ya, ada kandang Granny Horror atau kandang SCP mungkin ya guys ya. Kalau kalian suka mau kita bikinin, kalian komentar aja di bawah teman-teman. Oke, ini masih bikin kakinya santuy ya, pelan-pelan guys ya. Oke, nice, kakinya sangat mantap. Oke, ini kakinya panjang banget ya guys ya, entah kenapa sih, cari di Google. Wih, pas gini ya. Kemudian di bagian ini bloknya kenapa dah? Wih, nge-lag nih blok guys ya. Oh my god, apa karena saya baru? Ini adalah versi 1.18 teman-teman ya. Wih, sudah nih badannya seperti ini. Kemudian kita bakalan tutup badan di bagian pinggirannya teman-teman, biar di sini tidak terlihat. Nanti saya bakalan bikin tangannya biar mantap guys ya. Oke, sudah, kita lihat dulu guys. Nice. Dan di bagian sini kita bakalan tutup juga. Ini adalah badan bagian depan teman-teman. Oh my god, di sini dia kayak pakai ikat tali ya. Dan di sini adalah bagian belakangnya guys. Kita tetap harus bikin ya, supaya tidak bolong teman-teman. Oke. Dan di bagian sini juga kita bakalan bikin seperti ini. Oke guys, sudah selesai. Dan sekarang kita bakalan bikin kepalanya dulu ya guys ya.
Oke ya, sudah teman-teman. Sekarang kita bakalan bikin tangannya. Kita bakalan bikin seperti ini guys. 1 2 3. Oke. 1 2 3. Oke ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nice. Kemudian kita bakalan bikin dari sini lagi dan sudah segitu aja. Kemudian lagi satu blok. Nice. Wow. Ini bakalan jadi gimana ya guys ya? Yap. Oke, sudah ya seperti itu. Dan kita bakalan bikin di sini kita hancurkan, di sini kita naikkan. Oke. Di sini kita hancurkan. Nice, di sini kita naikkan. Oke, jadi seperti ini, guys. Kita hancurkan, naikkan gitu aja ya, guys ya. Oke, di sini seperti ini. Nice. Oh my god, sudah. Sudah seperti ini ya, teman-teman. Wow. Oke, kita tinggal kasih lagi satu, guys. Oke. Kemudian di bagian sini seperti ini. Nah, kan sudah nih. Kemudian kita bakalan naikkan ke atas tangannya, teman-teman. Wow, ngeri dah. Oke. Tangannya lumayan panjang ya, guys ya. Dan di bagian sini juga kita bakalan naikkan semuanya, tangan-tangannya guys ya. Termasuk tangan yang di sebelahnya, ini kita kasih warna kuning nanti teman-teman. Dan di bagian sini juga seperti ini guys. Hey no please, oh my god, nice. Oke. Dan di bagian sini juga teman-teman ya. Oh my god, nah seperti ini guys. Oke ya. Dan di bagian sini kita naikkan ke atas. Woi, sudah mantap nih guys. Oh my god. Tinggal tangan lagi satu teman-teman. Kita bikin seperti ini ya guys ya. Oke. Dan di bagian sini kita bakalan naikkan lagi satu blok seperti ini. Nice. Dan di bagian sini juga. Nah, seperti itu. Dan di bagian sini guys. Oke. Nah, keren dah ini guys. Oh my god. Nah, seperti itu ya. Dan lagi satu blok. Oke, satu blok lah, satu blok di sini teman-teman ya. Oke, sudah seperti ini guys. Lihat, wih, ngeri, ngeri, ngeri. Di bagian sini kurang lagi satu blok ternyata. Dan kita lihat dulu, sudah keren. Di sini dua blok, di sini satu blok ya guys ya. Oke, sudah mantap dah ini guys. Keren dah pokoknya ini ya. Kemudian kita bakalan naikkan ke atas seperti ini. Sampai mana? Kita bakalan coba ikuti sebelahnya guys. Sampai sini lagi satu blok ya. Oh wow, ini bakalan jadi Puppy Playtime terkeren yang ada di Minecraft teman-teman. Wah, keren dah pokoknya ini ya. Kemudian di bagian belakang kiri kanan juga kita isi ya. Oke, pas nih, pas. Oke, pas dah pokoknya guys. Keren dah ini ya. Oke, nah. Dan di bagian sini kita bakalan coba no, lewat itu teman-teman. Wah, jadi gelap ya, padahal tadi terang guys. Sekarang jadi gelap di sini loh. Oke. Dan warna kuning teman-teman di bagian tangannya ya. Oke, sudah mantap. Nice. Sudah seperti ini. Sekarang kita bakalan bikin yang namanya kandang. Karena dia warna biru, jadi saya bakalan bikin kandangnya juga warna biru, teman-teman ya. Dari sini kita bakalan bikin seperti ini. Di sini kita ambil yang namanya gate nanti, kemudian kita bakalan kasih di sini juga. Kemudian sampai belakang, guys. Oke, kandangnya warna biru juga ya, teman-teman ya. Oke. Dan di bagian sini kita bikin seperti ini. Nice. Di bagian sini kita kasih lagi satu blok biar dia tidak bisa loncat teman-teman ya. Oke, semoga sih nggak bisa loncat di sini ya guys ya. Karena ini kan tidak terlalu tinggi sih, tapi ini nggak bisa diloncati guys. Fix karena ini kandang, jadi dia tidak bisa keluar guys ya. Tetap di dalam kandang dah pokoknya. Sudah. Kemudian kita ambil yang namanya iron bar dan kita bakalan kasih di bagian tengah-tengah sini teman-teman. Wah, keren ya. Dan di bagian sini juga. Nih, pintu masuknya biarin aja ya, karena dia tidak bakalan bisa keluar dari pintu masuk itu guys ya. Dan di bagian sini juga sama. Oke, sudah keren nih teman-teman. Kemudian kita bakalan kasih di sini daun-daunan ya. Ah, di bagian belakang deh kita kasih ya pohon-pohonan teman-teman biar udah besar nih. Kemudian di bagian sini saya bakalan kasih sedikit kolam biar dia bisa minum air guys ya. Oke, ini kita taruh airnya di sini. Dan makanan saya bakalan ambil yang namanya Hybel sebagai makanan dari Playtime. Kita bakalan taruh di sini ya makanannya teman-teman. Wow,
Ngeri nih, ngeri ngeri. Oke guys, ini dia Puppy Playtime buatan kita teman-teman. Wah, keren ya. Sekarang kita bakalan coba lihat punya Ipin. A few moments later. Oke teman-teman, kandang Puppy Playtime kita sudah jadi guys. Sekarang kita bakalan coba showcase ya. Jadi tugas kalian cuman kasih nilai ya teman-teman. Tolong bantu kasih nilai, buat kasih nilai di komentar di bawah dari 10 sampai 100 guys. Oke, Ipin, Ipin sudah selesai Puppy Playtime kau Ipin? Sudah selesai? Sudah. Oke guys, pertama saya bakalan coba showcase dulu Puppy Playtime buatan saya guys. Wah, ini dia teman-teman. Keren ya. Puppy Playtime-nya seperti ini guys. Dan dari samping, ingat ya, kalian komentar di bawah teman-teman, kasih nilai dari 10 sampai 100 guys ya. Oke, okay? Nice, sudah fix, sudah mantap. Oke, okay? Ini dia teman-teman. Wow, Puppy Playtime kita guys, kasih nilai dari 10 sampai 100 sekarang teman-teman ya. Dan kita bakalan coba turun ke bawah. Ini adalah kandang. Wih, ada squid di sini guys. Ini adalah tempat minumnya, langsung ada squid. Di sini tempat makannya high bell, dan di sini ada ruang kosong sedikit dan ada tanamannya juga guys ya. Wah, keren kan Puppy Playtime kita kandangnya. Hugi bukan Puppy Playtime ya, namanya Hugi katanya guys ya. Wow, namanya Hugi ya Ipin ya. Oke, kita bakalan lanjut ke sini, ke Hugi punya Ipin guys. Wah, dia senyum teman-teman. Wah, keren ya. Kita bakalan coba kelilingi dulu guys. Oke, sudah keren ini pokoknya guys punya Ipin. Itu tangannya kenapa dah? Itu bawa apa tangannya Ipin? Bawa apa tuh tangannya? Oh my god, Huginya punya Ipin bawa kunci. Oh, bawa kunci ya. Oke guys, seperti ini. Dan kalian kasih nilai dari 10 sampai 100 untuk Hugi punya Ipin teman-teman ya. Kita bakalan coba ke bawah, masuk ke dalam kandang. Nah, di sini ada Hugi, tinggi sekali ya, sama kayak punya kita. Dan di sini dia ada box-box ini guys ya. Dia tidak punya makanan di sini di kandangnya guys ya. Oke, sudah gitu aja ya. Oke teman-teman, ini adalah Puppy Playtime buatan kita guys. Itu buatan Ipin, dan yang di kanan ini buatan Upin guys. Coba kalian komentar di bawah ya, kasih nilai dari 10 sampai 100 untuk kandang Hugi Puppy Playtime kita guys. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video besok ya. Dadah.